Sarwenda ungkap kondisi terkini Ruben Onsu setelah dilarikan ke rumah sakit. Artis Sarwenda mengungkap kondisi terkini suaminya Ruben Onsu yang sempat dilarikan ke rumah sakit karena drop setelah memandu sebuah acara. Sarwenda memastikan kondisi Ruben baik-baik saja, hal itu diketahuinya setelah konsultasi ke dokter yang langsung menangani Ruben. So far tadi semuanya baik-baik saja, ujar Sarwenda di Menteng, Jakarta Pusat. So far aman, tadi bisa main sama anak-anak, lanjut Sarwenda. Sarwenda mengatakan kesehatan Ruben Onsu menurun karena kelelahan dan dehidrasi. Menurut rekan yang bersama Ruben Onsu di Majalengka, kondisinya memang sangat panas saat itu. Jadi ya mungkin kan katanya panas banget, jadi dehidrasi ya wajar lah ya, ucap Sarwenda. Sarwenda mengatakan meski kini kondisi Ruben sudah membaik, Ruben belum dibolehkan pulang karena masih harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Kalau hari ini sih belum pulang, terus lengkapnya aku nggak tahu, coba antar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya. Kan yang nungguin mereka, ujar Sarwenda. Soalnya Jordi, adik Ruben, juga lagi nungguin cicinya. Cicinya ayah itu lagi masuk ICU malahan, jadi benar-benar lagi bingung banget, lanjut Sarwenda. Sebelumnya unggahan salah satu tim Ruben Onsu at Heidi Helena membuat heboh karena membagikan video yang memperlihatkan Ruben dalam kondisi tak sadarkan diri saat akan dibawa menggunakan ambulans di Majalengka. Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit setelah membawa acara salah satu stasiun televisi di Majalengka.